Amin. Terima kasih. Saya teringat semua teman-teman saya di saat-saat seperti ini terbayang satu-satu, termasuk Pak Sidabutar, Pak Sianturi. Saya ingat semuanya, dan inilah yang membuat saya, dan semua rumahnya sudah saya datangi. Alhamdulillah sampai yang rumahnya Cirebon pun saya datang. Yang Cirebon saya datang. Ya, ini Rangkas Bitung saya datang. Dan di sini ada pejuang begitu hebat, yaitu Ibu Sianturi. Luar biasa, jatuh bangun dia membimbing putranya. Di bawah nggak ini? Dokternya di bawah mana? Ada, ada, ya. Oh itu di belakang dokternya ya? Oh iya, selamat untuk ya, luar biasa. Natanya ya, masih kita ya. Oh iya, ngasih tag ya? Yang Natanya lo mana Natanya? Salam saya, salam dari Pak Bambang ya. Baik, tak boleh cerita Pak ya. Kenangan saya masuk di SMP 61. Pertama saya didatangi pejabat dari dinas, waktu itu masih Jambil. Pertanyaannya hanya satu, Bambang, kamu berusaha apa yang pindah ke 61? Kenapa dosa apa? Ternyata di 61 itu satu sekolah di Jakarta Barat yang paling ditakuti. Saya datang itu paling takut. Lalu pertanyaannya kenapa? Ternyata di sini adalah sahabatku, saudaraku yang semuanya membuat saya betah. Sampai Pak Naiposot masih ingat Bang, kata-kata Bang saya masih ingat. Pak Bambang itu hanya numpang lahir di Jogja, wajahnya sudah wajah batang. Saya masih ingat benar kata-kata itu. Kenapa? Pak Bambang keras, orangnya berani. Dan banyak hal yang saya coba kembangkan di SMP 61 ini. Dan 61 ini cukup juga dilindungi oleh preman-preman yang ada di sekitar sini. Luar biasa. Dan saya masih ingat benar. Waduh, kok kayak begini. Tapi Alhamdulillah, dobrakan pertama, tembok ini saya bobol. Leng. Siapa Pak arsiteknya? Ini orangnya agak Pak Bebe, hajar aja jempol. Pak, nanti kalau dipanggil dinas, saya yang dipanggil. Gak apa-apa. Beberapa hari kemudian ternyata datang, tapi memang dia akhirnya yang manggil saya senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Dan saya didampingi oleh dulu wakil-wakil saya, yaitu Pak Naiposbos dan Ibu Nailul Fauzia. Ini orang punya suami, tapi suaminya gak pernah di Indonesia. Anak-anaknya saya yang urusin semuanya di sini. Ya, ini luar biasa. Dan waktu itu pendamping saya masih tetap hari ini sama Pak. Pendamping saya yang jalan saya ajak ya, itu istri saya. Kalau yang lupa-lupa wajahnya ini istri saya, berdiri Pak. Sampai dulu sampai sekarang saya gak ganti-ganti. Luar biasa. Nah, setelah ini masuk, banyak hal yang saya kembangkan adalah tembok lilin. Selasar itu kita tembok semuanya karena dulu dari kayu. Nah, waktu itu saya minta syarat, saya mau di 61. Dan waktu itu masih ingat Pak Milton Siagian, itu kayak orang tua saya sendiri. Kata-katanya pakai gunungan bahasa Batak, dan intinya kurang lebih begini. Ada pepatah Batak, kalau kamu nolong sapi di kubangan, jangan kau dekati sapi itu, dan pergilah kau. Tahu maksudnya kan? Jadi kalau kau sudah nolong orang, jangan pernah kamu minta ambil timbalan apapun. Jadi yang pernah kau ingat-ingat, itulah kata-kata Pak Milton Siagian. Luar biasa. Dan ini menjadi bagian yang penting. Nah, Pak Haji. Pak Haji Hasim. Ayo Bu, silakan. Ya, Pak Haji. Kita dulu-dulu, Kak.